Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan bertemu dengan saya di channel saya Kampung Petani. Untuk video hari ini saya memvideokan proses pemupukan padi saya HST 15 hari setelah tanam. Saya memakai pupuk subsidi dari pemerintah, yaitu urea, KCL, dan fosfa. Adapun sawah yang saya pupuk ini ukurannya kurang lebih 1 hektar. Dan saya biasa kasih pupuk kimia ini dengan ukuran 1 hektar itu saya kasih 100 kg urea, 100 kg fosfa, dan 50 kg KCL. Ukuran 1 hektar ini saya biasa kasih semang seukuran seperti itu. Ini tergantung nanti kita pantau sampai pertengahan musim tanam. Kalau masih kurang pupuknya bisa tambah, kalau kira-kira sudah mencukupi tidak usah kita tambahkan lagi. Ini lagi proses pencampuran pupuk urea, fosfa, dan KCL. Sedangkan yang fosfa itu banyak yang gumpal-gumpal, jadi perlu kita hancurkan terlebih dahulu biar nanti penaburannya bisa merata untuk kita campur. Sambil kita lihat video proses pencampuran pupuk, jangan lupa kawan-kawan untuk like, subscribe, komen video-video saya. Dan bagi kawan yang mau mensubscribe, saya doakan diberi kemudahan rezeki, amin. Dan yang tidak mensubscribe juga saya doakan semoga sehat walafiat. Nah, ini proses penyampuran. Nah, ini semua sudah dituangkan semua dengan ukuran pupuk 250 kilo untuk 1 hektar. Sekarang perataan untuk pencampuran biar merata, biar sama tanaman bisa menyerap nutrisi dari pupuk ini biar merata. Ada ureanya, ada fosfanya, ada KCL-nya, biar tercampur dengan rata. Kita aduk pupuk ini sampai benar-benar rata. Dan alhamdulillah pencampuran ini sudah selesai, napanya sudah mulai kayak merata. Sekarang kita bagi karung-karung biar bisa mudah kita bawa ke lahan sawah, biar nanti tinggal pemupukannya, perataan pemupukannya. Nah, sekarang sudah siap, mari kita proses penaburan pupuk. Ini paman kita yang menabur pupuk, semoga pupuk yang ditabur ini bermanfaat, nutrisinya bisa diserap sempurna oleh padi saya. Sorry, sambil nonton ada suara berisik, ini adalah suara mesin.
mesin air irigasi, jadi agak berisik tak-tak-tak-tak. Kita tonton saja paman kita yang lagi mupuk. Nah, semoga pupuk yang ditabur ini nutrisinya bisa benar-benar diserap oleh tanaman. Nah, begitulah proses pemupukan padi saya. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Dan sebelum mengakhiri, saya mohon untuk kawan-kawan jangan lupa like, subscribe, komen video saya, biar saya bisa mengembangkan video-video saya, channel saya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton video saya. Semoga kawan-kawan diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan kemudahan rezeki. Amin. Kurang lebihnya, bila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.